Dikarenakan ukurannya, SCP-169 tidak dapat dan diperkirakan tidak akan ditahan. Tidak ada struktur di bumi yang cukup besar atau cukup kuat untuk menahan SCP-169. Lokasi pasti dari SCP-169 tidak diketahui, tapi gambaran satelit dan analisis terhadap keanehan terhadap orbit bumi menegaskan bahwa SCP-169 terletak di bagian selatan Samudra Atlantik, kemungkinan memanjang sampai ujung Amerika Selatan. Siaran satelit yang ada menunjukkan perubahan bentuk daratan yang dihasilkan oleh SCP-169 harus diubah dan dihancurkan oleh agen yang menyamar. SCP-169 merupakan seekor hewan serangga laut yang ukurannya sangat besar, dan juga ia pun dikenal sebagai sebutan Leviathan dari generasi ke generasi oleh para pelaut dan nelayan yang ada. Pertama kali terdeteksi dari pasukan Mobile Task Force Gamma 6 Deep Feeders saat mereka melakukan observasi terhadap kepulauan yang ada di sana. Dan mereka pun melihat kalau pulau tersebut bergerak sepanjang 3 km dari tempatnya. Awalnya, peneliti Foundation di sana mengira ini hanyalah pergeseran kerak bumi dengan kecepatan yang tidak biasa. Misi pengintaian dengan menggunakan kapal pun dilakukan, dan mereka menemukan bahwa tonjolan dari pelat batu menutupi gumpalan organik yang besar. Dan di saat itu, Foundation pun dipanggil untuk mengurus hal ini. Peneliti Foundation mengatakan panjang tubuh SCP-169 sepanjang 2000 dan 8000 km dan telah ada pada era Prakambria karena tidak ada makhluk yang sama. Tidak banyak yang diketahui tentang SCP-169 seperti sistem reproduksinya, makanannya, dan sarangnya jika ada. Penelitian ke SCP-169 pun menunggu persetujuan. Daerah kepulauan dekat SCP-169 belum pernah dihuni. Setelah diserahkan kepada Foundation untuk diurus dan semua orang yang ada di sana pun dievakuasi karena ketinggian air yang meningkat, karena SCP-169 dapat melenyapkan isi pulau tersebut. SCP-169 bergerak sangatlah lambat, kurang lebih 1 km setiap minggunya dengan terapung-apung. Gempa bisa terjadi ketika SCP-169 melakukan pernafasan yang terjadi 3 bulan sekali, menandakan bahwa sebenarnya SCP-169 sekarang dalam kondisi tidur saat ini. Siaran satelit juga harus dirahasiakan untuk menutupi keberadaan SCP-169. NASA bekerja sama dengan Foundation untuk menyembunyikan informasi tersebut dan menggunakan satelit NASA untuk mengambil gambar keadaan SCP-169. Pada sekitaran tahun 1990-an, Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, sebuah agensi yang tidak ada hubungannya dengan Foundation, melaporkan bahwa mereka menemukan suara aneh di lautan pantai barat daya. Meskipun dengan usaha terbaik dari agen Foundation, berita terkait suara tersebut pun tersebar luas dengan cepat ke masyarakat umum. Analisis Foundation membuktikan bahwa suara tersebut memang terbukti berasal dari kepala SCP-169 yang ada di dasar lautan itu. Dan sekarang, Foundation pun harus mencari tahu sebuah cara untuk meredam suara tersebut, karena mereka sekarang tahu bahwa SCP-169 sangatlah besar dan mereka harus menghapus semua bukti terkait SCP-169 jika ia mengeluarkan suara yang besar lagi di dalam lautan.